Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ca Hidup 321. Ya teman-teman, seperti biasa, ini saya mau memberikan makan belut. Tapi untuk kali ini atau malam ini saya berikan dengan umpan ayam suwir ya teman-teman. Ayam suwir ini saya dapat dari berkat atau dapat dari bubuan, karena di sini juga masih musim orang selamatan atau musim manten ya. Ini suasana masih gerimis malam-malam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video dari Ca Hidup 321, semoga rezekinya lancar dan sukses channelnya. Ini ya teman-teman, ayam suwir sudah saya berikan di belut ya, di kolam belut. Ini sudah mulai makan ya, saya tambah lagi nih teman-teman. Hawanya sangat dingin-dingin, angin sepoi-sepoi teman-teman, karena masih gerimis. Di langit tidak tampak bintang-bintang gemerlap ya. Ini cocok sekali untuk memberi makan belut, karena belut di alam atau di sawah ini biasanya pada keluar teman-teman. Nah kalau di Ca Hidup 321 ini kolamnya ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Kalau yang terbuka itu ada di kolam yang menggunakan lumpur, yang tujuannya adalah untuk pembibitan atau untuk memanen bibit ya, bibit belut ya teman-teman. Adapun yang di kolam lumpur tanpa lumpur atau kolam air saja itu tujuannya untuk pembesaran sekaligus nanti sebagai indukan ya. Sebenarnya ini sudah indukan semuanya ini teman-teman, tapi nunggu bahan untuk membuat kolam lagi. Maka dari itu butuh dukungan dari semua teman-teman se-Indonesia Raya, bahkan untuk semua yang bisa atau melihat video dari Ca Hidup 321 dari negara-negara yang lain yang sudah sudi menonton video sederhana dari Ca Hidup 321 yang belajar supaya belut mau makan pelet dan untuk membudidayakan belut ya. Untuk YouTuber pemula kita harus semangat semangat mengupload video, semangat silaturahmi. Untuk yang sudah komen pasti saya kunjungi balik ya teman-teman, tenang saja. Kalau sudah mendapatkan tanda love berarti sudah saya respon, meskipun komennya atau nontonnya videonya cuma 1 menit, wis salah, tenang aja, yang penting saya tonton. Kalau sudah saya balas berarti sudah saya tonton videonya teman-teman. Ini yang di kolam menggunakan lumpur, ternyata belutnya masih tidak mau datang. Biasanya ini kalau dikasih jari ini langsung datang, kebetulan kali ini tidak mau.
mungkin masih malu. Ya teman-teman, cukup sekian video malam ini. Semoga bisa